Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada anak-anak pelajar. Bersua kembali bersama cikgu Syikin dalam iklas bagi negeri Kelantan khususnya untuk mata pelajaran PJPK tingkatan 3. Apa khabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Hari ini, cikgu akan berkongsi dengan anak-anak pelajar untuk tajuk pendidikan jasmani iaitu olahraga asas lari berpagar. Baiklah para pelajar, di akhir pembelajaran ini diharapkan anak-anak pelajar akan dapat menguasai standard pembelajaran yang telah terkandung dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran, iaitu para pelajar akan dapat 1.8 menyatakan fasa-fasa lari berpagar dengan teknik lakuan yang betul. Juga diharapkan 2.8 para pelajar akan dapat menyatakan perkara-perkara yang akan membatalkan acara lari berpagar. Selain itu, 5.1 dan 5.2 diharapkan anak-anak pelajar akan dapat menyatakan peraturan lari berpagar dan dapat menunjukkan minat serta keyakinan untuk menyertai acara-acara larian berpagar. Kebiasaannya, semua sedia maklum bahawa kebanyakan pelajar memang tidak berminat dengan acara lari berpagar. Ini kerana kebimbangan mereka, mereka rasa mereka tidak mampu untuk melepasi pagar. Jadi, amatlah diharapkan agar pelajar dapat menanam minat dan menunjukkan sikap yang berani untuk melibatkan diri dalam acara ini sama ada di kejohanan di peringkat sekolah mahupun di peringkat MSSD. Baiklah pelajar, jom kita tengok pengenalan kepada acara lari berpagar. Acara lari berpagar adalah sama dengan acara lari pecut. Cuma acara lari berpagar memerlukan seorang murid untuk berlari dan perlu melepasi halangan yang dikenali sebagai pagar. Pagar pula perlu diletakkan pada jarak dan ketinggian yang telah ditetapkan mengikut kategori pertandingan. Perlu diingat juga, pelari mesti berlari dalam lorong masing-masing. Berdasarkan gambar yang ditunjukkan, larian akan dibatalkan sekiranya murid menjatuhkan pagar dengan sengaja atau kaki belakangnya melepasi pagar dari sisi, iaitu kaki belakang di luar pagar. Lompatan pagar berada dalam keadaan sempurna apabila seseorang pelari membuat lompatan yang stabil di bahagian tengah pagar. Berikut adalah jarak dan ukuran pagar untuk acara lari berpagar, iaitu acara dan kategori 110 meter lelaki, ketinggian pagarnya adalah 1.067 meter bersamaan 3 kaki 6 inci. Bagi 100 meter perempuan, 0.84 meter bersamaan 2 kaki 9 inci. Bagi 200 meter lelaki, ketinggian pagarnya adalah 0.762 meter bersamaan 2 kaki 6 inci. 400 meter lelaki pula, ketinggian pagarnya adalah 0.914 meter bersamaan 3 kaki. Dan 400 meter perempuan, ketinggian pagarnya adalah 0.67 meter 2 kaki 6 inci. Okey anak-anak pelajar,
apa yang membezakan di antara acara dan kategori yang dipertandingkan ini adalah ketinggian pagar. Kebiasaannya ketinggian pagar pelajar lelaki lebih tinggi berbanding ketinggian pelajar perempuan. Ini kerana kemampuan lompatan pelajar lelaki lebih daripada kemampuan pelajar perempuan. Seperti yang sedia maklum, semua larian akan mengandungi 10 set pagar bagi setiap kategori acara yang dipertandingkan. Okey, sekarang kita akan tengok fasa-fasa dalam acara lari berpagar. Iaitu, terdapat 4 fasa dalam acara lari berpagar, iaitu fasa larian ataupun juga dikenali sebagai fasa memecut, fasa loncakan, fasa melefasi dan fasa pendaratan. Sekarang kita akan lihat fasa pertama, iaitu fasa larian ataupun fasa memecut. Apa yang harus dilakukan oleh pelari lari berpagar adalah pelari perlu memastikan posisi badan adalah menegak sebaik saja keluar daripada blok permulaan. Langkahan adalah sangat penting semasa fasa ini kerana langkahan yang sempurna dan tepat akan membantu pelari untuk melepasi pagar pertama dan seterusnya sempurna diikuti dengan pagar yang berikutnya. Untuk pengetahuan anak-anak pelajar, teknik permulaan bagi lari pecut berpagar adalah sama dengan teknik bagi acara lari pecut, iaitu pelari perlu menggunakan gaya dekam di blok permulaan, letakkan kaki lonjakan di bahagian blok permulaan untuk mendapatkan 8 langkah sebelum melepasi pagar atau letakkan kaki lonjakan di hadapan blok permulaan untuk mendapatkan 7 langkah sahaja. Fasa yang kedua ialah fasa lonjakan. Semasa fasa lonjakan, jarak lonjakan ke arah pagar perlu bergantung kepada beberapa faktor, iaitu faktor pertama, ketinggian pelari. Semakin tinggi pelari lari berpagar, daya lonjakan ke arah pagar semakin tinggi dan pelari akan dapat melepasi pagar dalam keadaan yang baik. Okey, faktor yang kedua adalah kelajuan. Kelajuan juga akan menyebabkan lonjakan ke arah pagar dalam keadaan stabil dan baik. Semasa fasa lonjakan, pelari berlari dalam keadaan biasa akan menggerakkan kaki ataupun lid-lid ke hadapan dengan lutut mencapai ketinggian yang sesuai untuk melompat. Bahagian kaki bawah pula perlu digerakkan ke hadapan. Tangan yang bertentangan sebolehnya digerakkan ke hadapan dan bahu menghadap ke hadapan lurus. Fasa yang ketiga adalah fasa melepasi pagar. Pada fasa ini, ianya terbahagi kepada dua, iaitu fasa melepasi pagar kaki hadapan dan fasa melepasi pagar kaki belakang. Pada fasa pagar kaki hadapan, pelari perlu memfokuskan lompatan yang dibuat supaya dapat melepasi halangan dengan cepat dan berkesan. Semasa di atas pagar, perlu diingatkan kedudukan kaki lead dan try adalah dalam bentuk L. Bahagian ankle untuk kaki try pula adalah dalam bentuk
dorsiflexi. Apa itu dorsiflexi? Dorsiflexi ialah aksi jari kaki digerakkan ke arah tulang tibia. Sekarang kita akan lihat fasa melepasi pagar untuk kaki belakang berdasarkan gambar yang dipaparkan. Okey, semasa melepasi pagar kaki belakang, sudut antara paha dan bahagian bawah kaki mestilah 90 darjah atau kurang. Pergelangan kaki belakang dalam keadaan dorsiflexi, iaitu jari kaki ditarik ke atas. Kaki belakang pula perlu ditarik ke sisi badan dengan paha hampir selari dengan kawasan larian semasa melepasi pagar. Lutut kaki belakang juga mesti dalam keadaan tinggi semasa ditarik ke hadapan. Baiklah, fasa terakhir ialah fasa pendaratan. Gambar menunjukkan pelari-lari berpagar, berlari dengan penuh keyakinan untuk mendarat dan memecut untuk sampai ke garisan penamat. Apa yang perlu pelari lakukan pada fasa ini ialah kaki belakang ditarik secara pantas ke hadapan, kaki mendarat iaitu kaki hadapan mesti mendarat secara aktif pada bebola tapak kaki. Kontak pada permukaan adalah seketika dengan langkah seterusnya dilakukan secara agresif. Untuk menyertai acara ini, seseorang pelajar haruslah selalu melakukan latihan kecergasan fizikal secara berjadual dan berdisiplin. Jom anak-anak, mari sama-sama kita lihat keperluan spesifik bagi acara lari berpagar yang boleh anak-anak lakukan untuk meningkatkan keyakinan bagi melibatkan diri dalam acara ini. Apa yang anak-anak pelajar boleh lakukan? Iaitu dengan memberi penekanan kepada aspek fizikal. Contohnya, pelajar boleh melakukan aktiviti sit-up, push-up, slow jog dalam masa 30 minit dan melakukan aktiviti gimnasium mengikut kemampuan diri masing-masing. Anak-anak pelajar juga perlu sentiasa bermotivasi bahawa anak-anak memang berminat dengan acara ini. Para pelajar boleh melakukan latihan 100 meter dengan mencapai masa yang ditetapkan iaitu 10 saat. Pelajar juga boleh melakukan latihan keluar blok dengan 5 kali ulangan sebanyak 2 set dan melakukan lari pecut 30 meter, 60 meter dan 80 meter. Ini adalah beberapa contoh aktiviti yang anak-anak boleh lakukan untuk meningkatkan kecergasan fizikal bagi persediaan awal supaya anak-anak boleh melibatkan diri sepenuhnya dalam acara lari berpagar. Baiklah, berikut adalah peraturan asas dan perkara-perkara yang akan membatalkan acara lari berpagar. Peraturan bagi acara lari berpagar ialah terdapat 10 pagar di sepanjang trek. Tidak kiralah bagi apa-apa saja kategori pertandingan, hanya 10 pagar sahaja di sepanjang trek larian. Pelari berlari dalam lorong masing-masing. Pembatalan juga boleh dikenakan kepada seseorang pelari dalam keadaan berikut, iaitu apabila pelari mengheret kaki di bahagian di bawah palan pagar. Pembatalan juga akan berlaku apabila pelari melompat pagar di lorong yang lain. Dan terakhir, apabila pelari itu sengaja menjatuhkan pagar dengan tangan ataupun kaki. Okey, maksudnya tengah-tengah berlari, pelari itu menolak pagar bagi menyebabkan beliau dapat melepasi pagar tersebut. Jadi, larian itu secara automatik terbatal. Baiklah, anak-anak pelajar semua, setelah memahami dengan jelas
tentang acara lari berpagar ini, cuba anda jawab latihan penilaian yang cikgu berikan ini. Okey, cuba sama-sama kita lihat pada gambar ini. Okey, latihan pertama ini, para pelajar perlu menyatakan fasa-fasa larian berdasarkan grafik gambar yang cikgu tunjukkan ini. Iaitu, gambar pertama jawapannya adalah apa anak-anak? Fasa larian ataupun fasa memecut. Tepat sekali. Okey, untuk jawapan gambar kedua, jawapannya adalah fasa lonjakan. Jawapan bagi gambar ketiga, apa dia? Fasa melepasi. Dan jawapan bagi gambar yang terakhir adalah, cuba tekan anak, fasa pendaratan. Manakala bagi latihan kedua adalah penerapan unsur kebat, di mana dalam subjek PJPK, penerapan unsur kebat juga boleh dilaksanakan. Okey? Berdasarkan latihan diberikan ini, pelajar boleh berfikir jawapan yang sesuai dengan merujuk artikel keratan akhbar tersebut. Okey, soalannya adalah apakah yang para pelajar perlu lakukan untuk menjadi sehebat atlet yang dipaparkan dalam akhbar tersebut. Setelah selesai menjawab, jawapan ini boleh anak-anak serahkan kepada guru di sekolah masing-masing untuk disemak. Sehingga kita berjumpa lagi, cikgu akhiri perkongsian cikgu hari ini. Cikgu Syikin tak sah kalau tak akhiri perkongsian ilmu dengan serangkap pantung. Berlari-lari mengejar salma, badan sehat apabila bersukan. Setiap petan beriadah bersama, lari berpagar amat menyeronokkan. Sekian, terima kasih, sehingga berjumpa lagi. Dah.